Pemirsa, DPRD Kota Pekanbaru meminta agar Pemko Pekanbaru melalui OPD terkait untuk menegakkan aturan surat edaran SE Wali Kota yang mengatur tentang tempat usaha di bulan Ramadan, termasuk tempat hiburan malam atau THM untuk ditutup. Terkait surat edaran Pemko Pekanbaru tentang pedoman aktivitas pada bulan suci Ramadan 1445 Hijriah 2024 Masehi di Kota Pekanbaru, anggota Komisi 1 DPRD Kota Pekanbaru Zainal Arifin meminta agar OPD terkait untuk turun langsung mengawasi aktivitas tempat hiburan malam. Hal ini untuk menghindari tempat-tempat usaha yang dapat mengganggu konsentrasi umat muslim dalam menjalankan ibadah. Ia berharap agar dinas terkait dapat menegakkan aturan yang telah ditetapkan untuk pedoman aktivitas selama bulan puasa. Ya, ini terkait dengan surat edaran Kota ini tentu diikuti dengan OPD dalam ini yang menangani terkait dengan hiburan malam. Jadi aturan ini betul-betul ditegakkan dan diawasi agar tidak hanya menjadi aturan di kertas, ya, bisa diimplementasikan di tengah masyarakat. Ia berharap masyarakat Kota Pekanbaru untuk dapat bersama-sama menghargai umat muslim yang berpuasa. Nurkumal Andika dan Sugiyarto melaporkan.